Kali ini saya akan mengungkap tentang AC Shopping. Dalam minggu ke belakang saya dapat telepon dan 5 hari kemudian saya menerima amplop seperti ini. Dan saya belum buka juga, ini masih segel. Dan saya akan coba buka amplop ini seperti apa isinya, dan saya belum tahu ini benar atau tidaknya. Sekarang saya akan buka. Apakah isi amplop ini benar ataukah seperti yang orang-orang bicarakan tentang AC Shopping itu adalah penipuan, apakah betul atau tidak. Tapi buat saya pribadi, saya tidak bisa bilang bahwa ini penipuan karena saya tidak merasa tertipu. Dan sekarang saya coba akan buka amplop ini dan seperti apa isi dalam amplop ini. Maaf, kesusahan untuk bukanya. Dan pengiriman surat ini atau amplop ini melalui kantor pos. Coba kita buka dalamnya seperti apa isinya. Kita ambil semua isi amplop ini, apa saja yang terdapat di dalam amplop ini. Lumayan banyak juga lembaran-lembarannya. Kita ambil dulu semua isi amplopnya. Amplop balasan. Amplop ini mungkin untuk saya balas
dan harus memakai amplop ini. Ini kita cek satu persatu. Di sini adalah tertera di sini daftar-daftar rekening dari atas nama PT Karisma Bahana Gemilang. Ini yang tertera dalam amplop hanya seperti ini. Jadi setelah saya baca, ternyata saya ini menerima amplop seperti ini jika saya ingin menjadi pemenang sah dari IC Shopping ini, saya harus memesan dulu satu pesanan atau membeli produk dari IC Shopping ini dengan cukup dengan satu pemesanan. Dan ini lembaran terakhir. Dan ini nomor-nomornya, call centernya ada di atas dua nomor ya. Dan yang pernah menelpon ke nomor saya atau ke handphone saya itu ujungnya 5000, dan ini dua nomor berbeda dan ujungnya sama 6000 ya. Seperti ini.
Sekian guys, untuk kali ini saya membahas tentang penerimaan amplop dari Asi Shopping mengenai menerima hadiah 1 miliar dari Asi Shopping. Dan jika saya ingin memenangkan hadiah tersebut, bahwa saya diharuskan atau diwajibkan untuk memesan 1 kali pesanan produk dari Asi Shopping ini.